Allah, kenapa hatiku terasa sakit? Aku tidak mencintai Mas Riki, tapi aku harus menikah dengannya. Sementara Mas Revan, satu-satunya orang yang aku cintai, ada di hadapanku, dan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku adalah cinta. Maafkan aku, Mas Revan. Aku gak punya pilihan lain. Aku tahu kamu sedih dan nangis kayak gini karena batin kamu masih terpaut dengan Revan. Tenang aja Nadia, setelah kita menikah, kamu akan tahu betapa aku mencintai kamu.